Selamat datang. Jumpa lagi di channel YouTube Si Wulung. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi informasi kesehatan mengenai tanaman hias yang berkhasiat herbal, yaitu bunga pukul 4 atau Queen of the Night. Selama ini, bunga pukul 4 hanya dikenal sebagai tanaman hias. Namun ternyata sejak dulu bunga pukul 4 telah dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Nama ilmiah bunga pukul 4 adalah Mirabilis Jalapa. Mirabilis dalam bahasa Latin berarti cantik atau indah. Sementara Jalapa adalah nama tempat yang sangat umum di Amerika Tengah dan Amerika Utara. Konon, tanaman bunga pukul 4 ini berasal dari Amerika Tengah. Tak mengherankan, bunga pukul 4 ini juga disebut dengan nama Marvel of Peru. Bunga pukul 4 memiliki beraneka ragam warna sesuai dengan jenisnya, yaitu merah, putih, orange, kuning, dan ungu. Kandungan zat yang terdapat dalam bunga pukul 4 berupa betasantis, zat asam lemak, serta zat asam minyak. Dapat digunakan sebagai obat pelancar sirkulasi darah dan peluru air seni, atau diuretik. Salah satu manfaatnya yang sangat penting bagi wanita adalah untuk mengatasi keputihan dan menggempur jerawat. Sebagai ramuan alami untuk membantu melawan keputihan, caranya 30 gram bagian akar tanaman bunga pukul 4 dan 30 gram kulit delima kering. Kedua bahan tersebut direbus dengan air 600 cc hingga tersisa separuhnya. Lalu disaring, diminum 2 kali sehari. Sedangkan ramuan untuk membantu menggempur jerawat, caranya, ambil biji bunga pukul 4 secukupnya, ambil bagian isi dari biji tersebut. Kemudian haluskan hingga menjadi bubuk seperti tepung. Setelah itu, tuangkan sedikit air, diaduk rata hingga menjadi pasta. Lalu oleskan pada jerawat. Lakukan setiap hari hingga sembuh. Demikian manfaat dan cara mengolah tanaman bunga pukul 4 untuk kecantikan wanita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga aktifkan tanda loncengnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.